biasa lah. Orang nampak kereta mewah di tepi jalan, orang suka tangga gambar lah, tangga selfie ke dan hantar di social media. Tetapi orang ada fikir tak, ada suatu hari lah, jika kamu ubah fikiran kamu saja, you boleh dapat kereta mewah serupa macam itu. Tak percaya? Hello, apa khabar? Saya Anthony dan ini... Hai, saya Muhammad Syahidini Beman. Okey, umur saya 37 tahun. Okey, saya tinggal di area Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kerja apa yang you buat sebelum you join Kowei? Alright. Okey, sebelum saya bersama dengan Kowei Malaysia ni 8 tahun yang lepas eh. Okey, saya buat bermacam-macam kerja jugaklah. Okey. Macam sebelum tu saya ada buat perniagaan. Tapi perniagaan dia tu bungkus. Saya buka kedai makan, bungkus. Okey, lepas tu bermacam-macam lah kerja yang saya buat tu. Memang kerja yang tak menguntungkan diri saya, kerja yang memang meletihkan, memang tak ada keuntungan. Contoh saya buat macam Grab. Okey, Grab. Saya pergi hantar orang pergi kerja kan, saya pergi hantar orang pergi situ. Jadi itu Grab lah. Jadi memang pendapatan saya memang tak konsisten. Memang masa tu sebelum saya bersama dengan Kowei, kehidupan saya, life saya memang sangat teruk lah. Memang sangat teruk, memang tak ada duit. Kenapakah kamu boleh pilih menjadi ejen Kowei? Okey, saya pilih bersama dengan Kowei ni sebab apa yang saya tengok tentang company punya masa depan, tentang syarikat punya masa depan lah. Okey, saya tengok sebab produk-produk yang Kowei buat ni adalah produk yang berasaskan yang memang jadi kepentingan untuk kita sebagai manusia. Seperti kita nak minum air, kita perlukan penapis air. Untuk menghidu udara, kita perlukan penapis udara. Dan ni kita nak mandi, kita perlukan mandi yang ni bagus kan. Jadi untuk tidur kita perlukan tempat tidur, dan untuk buaya besar kita perlukan tempat untuk buaya besar. Jadi saya nampak produk-produk yang Kowei buat sekarang ni memang untuk pasaran ni memang luas. Memang kita nampak market dia takkan habis. Jadi saya nampak jelas dekat situ yang market di Kowei ni kan, saya boleh pergi jauh. Dan yang saya nampak dekat situ dari segi profit dia lah. Okey, profit dia saya berminat sangat dengan profit dia sebab banyak orang offer untuk buat bisnes, tapi bila saya tengok profit lebih kurang keuntungan mungkin saya dapat 20% hingga 30% saja. Tapi bila dengan Kowei ni saya tengok dia boleh bagi dekat saya profit sehingga lebih 200%. Bayangkan jika saya dapat jual satu produk dengan bayaran bulanan hanya RM120 customer bayar pada saya, okey, saya akan dapat profit sebanyak 300 lebih. Jadi dekat situ saya tak gunakan modal. Jadi bisnes yang buat ni tak perlukan modal. Jadi sebab tu saya jadi tertarik dan berminat untuk bersama-sama dengan Kowei Malaysia. Berapa income kamu you dapat dari company Kowei? Okey, kalau segi pendapatan yang saya dapat, okey, secara jujur saya cakap, permulaan masa saya bersama-sama dengan Kowei, pendapatan saya lebih kurang dalam sebulan tak banyak, sebab tak sampai RM1,000. Sebab masa tu saya tak tahu lagi knowledge, saya tak tahu lagi skill, cara, teknik dan jualan tu. Jadi memang tak sampai RM1,000 pada bulan pertama. Lepas tu saya dapat jana pendapatan, selepas itu saya dapat jana pendapatan lebih kurang dekat RM3,000 lah sebulan. And then lepas tu saya create lagi pendapatan saya, naik lagi kepada RM5,000. Dan selepas itu saya tak puas dengan pendapatan saya, saya naikkan lagi. Saya cari lagi, okey, dapatkan sebanyak RM7,000 lebih. Lebih kurang macam tu lah. And then boleh naik kepada RM10,000, RM15,000, RM20,000, RM25,000 dan sekarang hampir dekat RM30,000 sebulan. Apa yang saya tengok dekat Kowei ni, pendapatan kita yang tentukan. Memang dia unlimited, jadi diberikan cek kosong, anda yang tentukan lah. Tempat yang saya pertama adalah saya cuba menjual adalah kepada kawan-kawan saya lah. Okey, kepada rakan saya seperti saya cakap, JKR, jiran, keluarga dan rakan lah. Okey, ini yang pertama yang saya cari dulu sebab mereka lebih kenal saya, mereka lebih yakin dan percaya pada saya. Jadi saya rasa produk tu, kalau saya buat pada apa-apa produk pun, kalau saya jual pada mereka, mereka lebih yakin dan percaya pada saya. Lepas tu saya banyak juga buat kepada secara door to door. Okey, door to door. Jadi saya akan pergi mark knocking. Okey, saya akan advertising, okey, tunjuk cerita pasal apa produk yang saya bawa. Dan ada juga saya buat secara roadshow, iaitu di pasar pagi, di depan bank-bank, okey, di pasar-pasar awam, dan ada juga di supermarket punya short lot kita ambil untuk rental dan kita buat secara roadshow. Dan sekarang ni lebih banyak saya punya jualan adalah kepada online lah.
Sebab masa pelajaran masa sekarang ni, sebab kebanyakan ramai rakyat Malaysia sekarang boleh dikatakan dalam 70% dah mula beli secara online. Jadi saya nampak situ market dia untuk online, saya boleh pasarkan produk saya tu. Jadi saya menggunakan platform-platform di online untuk memasarkan produk yang saya bawa. Saya dengar you ada satu kereta Mustang. Selain daripada itu, apa impian lagi you ingin mencapai dengan bidang kuih? Okey, alhamdulillah syukur. Okey. Dalam sebelum ni saya tak pernah pun kan ada impian yang nak dapatkan sebuah kereta sport car, kereta yang besar kan. Sebab kita masa tu kita tak yakin dengan diri kita yang kita ni boleh dapat ke sampai macam tu kan. Tapi alhamdulillah bila saya menyertai dalam Kowe ni, jadi saya diberi guideline yang betul dan saya disetting saya punya impian. Jadi saya nampak jelas yang apa segala yang saya inginkan, impian yang kita nak boleh jadi kenyataan. Seperti macam saya cakap apa tadi cakap, saya ada sebuah kereta Mustang, ya betul saya ada sebuah kereta Mustang, sport car satu, sebuah Mustang. Jadi saya bersama dengan Kowe ni saya dapat beli kereta tu dengan nilai hampir dekat RM300,000. Okey, dan bayaran bulanan dia sebulan dalam RM3,371 sebulan. Deposit down payment masa saya beli tu RM50,000 saya bayar. Jadi itu satu pencapaian, saya rasa saya happy. Dan satu lagi saya dapat adalah saya dapat beli sebuah kondominium. Okey, kondominium yang saya beli tu adalah untuk anak-anak saya sebab dia orang suka tentang ada swimming pool, ada facility garden semua dekat situ. Alhamdulillah syukur. Jadi impian dekat Kowe ni memang jelas kan, kita hanya perlu kerja dan capai, gapaikan apa yang kita nak tu. Okey, mengenai tentang impian akan datang lagi pula, of course lah dalam dunia bisnes ni kita tidak pernah puas. Kalau kita pernah puas, kita akan duduk dalam comfort zone lah, alright. Jadi untuk impian yang akan datang, mesti saya nak yang lebih gila lagi. Contoh yang pertama adalah saya nak ke next level. Saya akan sahut cabaran untuk ke next level. Sekarang saya memegang jawatan sebagai health manager. Dan insyaAllah target saya untuk tahun depan, saya akan ambil sahut cabaran untuk kepada bahagian senior manager semula. Apa pula? Alright. Jadi dan juga untuk impian lagi, saya akan target saya untuk membeli sebuah landed rumah. Anggaran saya dalam RM700,000. Dan saya nak beli sebuah kereta untuk hadiahkan kepada isteri saya. Itu impian saya. Saya nak family saya happy, saya nak keluarga saya seronok dalam keadaan kita tak ada hutang. Dan kita nak kita punya family bahagia, senang, kaya. Itu yang saya harapkan lah, impian saya. InsyaAllah saya yakin. Okey, saya yakin sangat bila saya dalam platform jalan yang betul, saya yakin benda ni saya akan capai impian saya. Doakan, insyaAllah. Kepada HP-HP yang mana baru join ataupun yang lama yang mana dalam Kowe Malaysia ni, cuma dekat sini saya boleh cakapkan sebagai satu nasihat lah. Okay, dalam kita bidang jualan, tak kisah apa bisnes kita buat, terutama sekali saya cakap tentang Kowe. Okay, yang perlu ada dalam diri kita adalah tiga perkara ni, iaitu feeling, spirit dan confident. Okay, kenapa saya cakap tiga benda ni? Okay, feeling, of course you perlukan ada satu perasaan feeling yang berminat, suka. Jadi bila you ada feeling berminat, suka, baru you akan boleh buat, betul? And then yang kedua adalah tentang spirit. Okay, spirit, sebab apa? Kalau kita tak ada semangat. Contoh, saya bagi contoh seperti you tak pernah pegang pistol. Okay, bila you pegang pistol, you tak ada semangat, you tak akan boleh tekan picu pistol tu untuk keluarkan tembakan, betul? Tapi jikalau you tak pernah pegang pistol, bila you ada spirit, you akan boleh picit picu pistol tu, betul? Jadi spirit adalah sangat penting dalam bidang kita punya bisnes. Dan yang terakhir iaitu confident. Confident adalah sangat-sangat penting dalam diri kita. Jika kita tak ada keyakinan diri kita, tak ada confident level, you tak akan boleh pergi jauh. Jadi semua ni adalah berhubung kait, iaitu feeling, tak ada perasaan feeling, you tak akan lahirnya perasaan spirit. Kalau you tak ada spirit, you tak akan dapat confident you. Jadi tiga benda ni berhubung kait, bermula daripada you punya feeling. Jadi ciptalah feeling you yang paling terbaik untuk diri anda. Segala-galanya akan dapat insyaAllah jika anda ada tiga perkara ni dalam hidup you. Alright? Segala-galanya, nothing is impossible. Kowe change my life.